Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya. Saya dengan Deddy Rosadi dari Derosa Mobil Bekas. Hari ini kita akan mereview mobilnya stok-stok showroom. Iya. Pak Haji Arifin Tanjung. Iya, betul. Di mana showroomnya bernama Karunia Auto 98. Pak Haji, ya. Salam kenal Pak Haji. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Menir Mobil Bekas. Hari ini kita bertandang lagi ke showroom tetangga di Karunia Auto 98. Jangan lupa like and subscribe di channelnya Menir Mobil Bekas dan Derosa Mobil Bekas. Hari ini saya akan tanya-tanya kepada Pak Haji yang punya showroom. Benernya? Ya, stoknya dan harganya nih tentunya ya. Betul. Oke, Bang Deddy, silakan untuk harganya. Baik, yang pertama kita ada di Pak Haji Tanjung, ada 5 unit, diantaranya harganya semoga menjadi bahan pertimbangan dan semoga menjadi bahan rekomendasi. Mobil-mobilnya bagus-bagus dan harganya pun kompetitif, murah-murah. Betul. Ini harga masih bisa ditawar dan harga masih dinego ya Pak Haji ya? Iya, masih nego peras. Dinego. Yang pertama, ya. Pak Haji, yang pertama saya lihat ini ada X-Trail ST tahun 2010, warna hitam. Warna hitam. Kilometernya 111.000. Ya. Untuk pajaknya di bulan Mei tahun depan ya Pak Haji ya? Ya. Bulan 5. Untuk harganya 115 juta nego ya Pak Haji? Nego, nego. Pak Haji kalau DP berapa kira-kira Pak Haji? Ya 30%. DP 30 juta dapat nggak? Bisa. Bisa. Angsurannya berapa Pak Haji? Nanti kita hitung dulu deh. Nah, kita nggak tahu, kita hitung dulu. Betul, jadi kalau betul, untuk rincian kreditnya bisa langsung bypass ke Pak Haji Tanjung. Betul, kita secara globalnya aja nih, cashnya aja nih. Betul. Nah yang kedua ada Serena AWS AT 2012 di kilometer 100.000, pajak bulan 3. Pajak bulan 3 ya, betul, bulan Maret ya. Bulan Maret. Untuk harganya estimasi sekitar 115 juta ya Pak Haji ya. Masih bisa dinego Pak Haji. Masih bisa dong. Jadi kalau agan-agan mau cari mobil bekas ke Karunia Auto 98 ini nih, harganya bisa nego pokoknya dengan Pak Haji langsung. Iya. Nah yang ketiga Bang Didi. Yang ketiga ada Innova tipe G, bensin ya. 2000cc. Betul. Otomatis ya. Warnanya apa nih? Warna hitam. Nah, ini banyak yang cari. Kilometer itu di 71.000. Pajaknya bulan Maret ya? Pajaknya Maret. Luar biasa, ini kilometernya masih rendah banget ya? Rendah, betul. Ini mobil bukan mobil capek nih Bang Didi. Betul. Harganya berapa Nir? Harganya itu kita bandrol di 165 juta nego. 165 juta masih bisa nego. Sama Pak Haji Tanjung. Nah, Pak Haji Tanjung aja langsung. Nanti kita nomor handphonenya deskripsinya disimpan di deskripsi Bang Didi. Betul. Yang keempat ada Avanza tipe G Matic 2012. Warnanya itu warna abu-abu ya, hitam. Hitam apa grey? Hitam. Warna hitam. Oh, hitam. Nah, kilometernya di 88.000, masih enak juga ya, masih lumayan. Lumayan lah, enggak buat panjang. Avanza lumayan kilometer segitu. Nah, untuk pajak di bulan 12 Desember. Nah, ini terima panjang bagaimana Pak Haji? Terima panjang aja lah. Oh, harga 110, pajaknya tahun depan panjang Desember loh. Desember 2021. Ah, harganya 110. Oh. Mobilnya istimewa banget. Betul, Bang Deddy. Harganya 110 nego sama Pak Haji Tanjung. Nah, langsung aja nih ke beliau yang punya harga nih. Harganya recommended benar-benar iya. Recommended 110, gua rasa nih lumayan murah banget, enggak terlalu mahal. Sedang lah hitungannya. Hitungannya untuk Avanza 2012 ya. Dengan kondisi yang sangat bagus loh. Iya. Terawat lagi. Terawat betul. Oke, yang kelima nih. Yang terakhir ya. Iya. Ada Corolla Altis di 18 tipe G Matic. CC-nya 1800 ya. 1800 ya. Tipenya tipe G Matic ya. Iya. Itu 2008. Nah, kilometernya Nir? Kilometer di 98.000. Masih rendah banget ya Nir. Masih, 2008 loh Nir. 2008 masih. Loh, betul luar biasa. Itu mobil sudah 12 tahun. Antik Nir namanya. Itu mobil antik. Betul. Harganya Nir berapa Nir? Itu harga kita bandrol di 110 ya Pak Haji ya. 110 juta nego. 110 juta nego. Nah, iya. Pajaknya bulan 4. Pajaknya bulan April. Tahun depan. Warna apa sih Nir? Warna hitam. Warna hitam. Kondisinya bagus banget ya Nir. Kondisinya mulus, nanti kita shoot
ya, seperti biasa. Mobil-mobilnya kita akan centerin sama interior dan eksterior. Betul. Untuk negosiasi langsung bypass ke Pak Haji Tanjung. Untuk nomor telepon dan WA-nya kami akan masukkan di kolom deskripsi ya Pak Haji ya. Ya, nanti langsung kontak Pak Haji Tanjung. Betul. Oh iya, coba Pak Haji sebutkan. Disebutkan Pak Haji agak besar. Disebutkan di speaker Pak Haji. 0822 18 18 98 98 88 88 98. Nah, nanti kita cantumin nomornya Pak Haji Bang Deddy Pak Haji Tanjung di kolom deskripsi. Jadi semoga menjadi bahan pertimbangan dan semoga pula menjadi bahan rekomendasi. Mobilnya bagus-bagus, keren-keren, harganya pun lumayan, nggak bikin kantong jebol. Harganya murah-murah dan bisa dinego langsung sama Pak Haji. Oh iya, saya lupa bloknya nih. Ah, Pak Haji alamatnya? Serba Auto. Oh, blok A6 nomor. Oh. Serba Auto Palem Semi. Blok A6. Nomor 2. Nomor 6. Blok A6 nomor 1 dan 2. Oh, 1 dan 2. Blok A6 nomor 1 dan 2. Atas nama Karunia Auto 98. Atas nama Karunia Auto 98. Jadi pas pintu masuk. Itu pas masuk banget. Iya, pertama. Iya, itu gate pertama nih. Itu pasti di sebelah kiri nih ada namanya showroom Karunia Auto 98. Punya Haji Tanjung. Jadi kalau mau nego langsung nggak jadi tanjung ya Bang Didi. Betul. Oke Bang Didi, kita center ya mobil-mobilnya ya. Iya. Oke. Kita akan shoot bagian mobil-mobilnya satu persatu seperti biasa Bang Didi. Oke. Ya dari kita sekian. Betul. Ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan cara penyampaian. Insya Allah harga ini menjadikan bahan rekomendasi buat saudara-saudara yang mencari unit kendaraan. Iya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, tutup Bang Deddy. Saya tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Salam sukses.